Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, kali ini saya nak kongsi sikit kelebihan dan tips dalam penggunaan tone wow plan digi ni. Contoh, saya hari ini saya punya plan untuk sebulan ataupun 32 hari plan data yang saya subscribe nilai RM50, hari ini dia expired. Apa yang unik dalam sistem Tone Wow Digi ni, okay, bila expired dia akan automatik terus memilih plan RM50 ataupun plan RM30 yang kita pilih sebelum ni, asalkan credit balance. Credit balance tu bermaksud top up yang kita buat dalam bulan tersebut ada tersimpan dalam kita punya account. So bila plan data 32 hari itu tamat, dia akan terus memilih dan menolak credit balance. Saya tunjuk okay, yang pertama, bila pagi ini saya akan dapat SMS daripada tenua ni yang menyatakan bahawa subscription saya telah ditolak RM50 daripada credit balance saya. Okey, satu. Yang keduanya, dalam tenua juga dia banyak memberi kelebihan-kelebihan lain. Sebagai contoh, saya punya high speed masih berbaki 6 GB sebelum ni. So bila dia top up RM50 ni ataupun memilih plan RM50, baki high speed tu dibawa ke depan, dia campurkan dengan yang baru. So nanti saya akan tunjuk saya punya baki terkini high speed menjadi 16 GB. Okay, yang ketiganya, Tomo juga memberi banyaklah kredit-kredit percuma. Sebagai contoh yang ni, okay, dia memberi kredit percuma 500 MB, tapi kita kena subscribe lah ataupun kena ikut pada arahan the *888#, dan kita claim di situ. Nanti kita akan cuba buat. Dan yang keempatnya, dalam Tone Wow juga dia ada memberi sementara dalam keadaan PKP ni 1 GB percuma. So jangan lupa subscribe ataupun ambil kredit percuma tu di *128#, dan kita ambil menu yang kelima. So jangan lupa, yang itu kita kena subscribe hari-hari lah. Okay. So kita tunjuk, kita lihat apa yang berlaku dalam akaun MyWow saya. Okay, kita buka pada MyWow. Anda boleh login dalam MyWow anda di bahagian usage ni. Okay, untuk hari ini saya punya akaun telah diaktifkan semula menjadi ni saya kata dia carry forward baki saya ada sebelum ni ada 6 GB, so ditambah dengan plan yang dikemas kini untuk bulan berikutnya ini menjadi 16 GB Okey, itu satu, dua. Dan tadi saya dah subscribe untuk percuma yang *128# dan pilih pada menu yang kelima. Okay, so ni yang 1 GB seharian, data ni seharian lah sehari. So saya nak claim pula yang data yang 500 MB percuma disebabkan saya ataupun sebagai pengguna yang kekal pada setiap bulan, dia akan bagi 500 MB lebih kurang setengah GB lah. Okay, itu kaedahnya kita menggunakan SMS kita request daripada kod *888#. Okay. Saya pilih saya tak pasti rasanya, saya pilih yang 99 ni, yang TW free data ni rasanya nombor 9 sen. Okay, dia bagi 500 MB CTAGB 500. Okay, pilih nombor 1 sen. Okay, dah masuk. So kita boleh check lah sama ada 128 ataupun kita check daripada
at my wall. Okay, yang free tadi saya tak pasti dia akan dapat lihat paparan. Okay, ini yang sebelum saya refresh, kita tengok mana yang percuma. Kita refresh. Oh, dia ada kat bawah ni. So bila kita refresh, dia ada di sini. Okay. So banyak lagi sebenarnya kelebihan-kelebihan dalam Tone Wow DJ ni. So harapnya rakan-rakan jangan lepaskan peluang ni lah. Mungkin dari masa ke semasa saya akan cuba bantu untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan Tone Wow DJ ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.